tools WhatsApp untuk mengirimkan pesan ke banyak nomor tanpa harus men-save. Kita lihat saja tampilan dari aplikasi ini, tools ini, yang namanya Ngirimin. Ngirimin versi 6.1. Jadi di sini ada message tempat kita menulis, tempat menulis ya, tempat menulis WA, pesan WA, pesan WA yang kita mau, kita ingin ingin kita ingin yang kita ingin broadcast. Oke. Kemudian ini bisa kita bisa mainkan botnya atau dimiringkan ya, tulisan miring ini. Nah, ini nanti di WhatsApp hasilnya akan sesuai dengan yang kita mau, sesuai dengan tebal atau miring. Oke, kemudian di sini adalah WhatsApp number. Ini adalah nomor-nomor kontak yang kita ingin kirim. Jadi di sini ada nama, nomor, statusnya nanti apa, sudah terkirim apa masih pending. Dan ini variabel-variabel untuk mendukung penambahan variabel lainnya. Di sini kita bisa klik kanan, kemudian bisa import from files, import dari format textpad, notepad, dari notepad. Formatnya itu nama, koma, seperti ini. Nama, koma, misalkan nama, koma, nah ini adalah nomornya. Ini adalah formatnya seperti ini. Kita tes saja dulu ya. Nah, kita bisa dari sini. Ada dua cara untuk mengimport, baik dari sini import ya, atau kita klik kanan dari sini import from files. Kalau dari situ, oke, select file to import. Kita import ya, ini yang tadi ya, yang kita save ya, open. Nah, di sini sudah masuk ya. Di preview dulu nama, numbers. Oke, kita coba import. Ya, hasilnya seperti ini. Oke, nama, number, statusnya masih pending karena memang saya belum kirim, jadi masih pending. Oke, dan seterusnya. Kalau banyak, kalau misalnya tadi kita tambah ini banyak sampai tidak terbatas. Tapi saran saya coba 20 dulu saja, 20 berhenti, 20 save. Nah, itu juga ada fitur yang di sini di tools setting. Di sini ada untuk menghindari yang namanya ban, karena WhatsApp kan kalau aktivitas WhatsAppnya mencurigakan maka kita bisa kena ban, nomor kita jadi blokir ya. Maka di sini ada activate sleep between sending. Jadi nanti maksudnya kalau misalnya settingnya 20 pesan, jadi setiap 20 pesan maka dia akan sleep, akan berhenti dulu sebanyak selama 5 detik, baru dia lagi atau lain lagi coba mengirim lagi. Nah, ini bagus teman-teman, kita bisa atur aja ini berapa ya kan, setelah berapa message, tapi 20 aja juga lumayan. Oke. Kemudian di sini kita juga bisa melakukan filter. Nah, ini filter, ada filter nomor yang bukan non WhatsApp account. Jadi misalnya tadi kita masukkan yang tadi kan kita ngasal ya, yang tadi. Itu manual saja lah ya, jika kita ngasal. Oke, nah ini masuk ya. Kemudian kita start filtering.
jadi akan mengecek apakah dia nomor WhatsApp atau bukan, karena tidak semua nomor kan yang ada WhatsAppnya ya. Lihat, kalau dia minta minta masuk dulu, karena saya belum login tadi, belum login, jadi ini harus di scan, scan WhatsApp web. Bentar ya. Maaf, handphone saya sedang ngomong. Oke, udah masuk. Kita lihat hasilnya. Harusnya ini bukan nomor WhatsApp ya, karena kita kan ngasal tadi. Kita masukkan sembarang. Seharusnya ini bukan masuknya ke kolom yang ini, kan WhatsApp call. Seharusnya. Lama ini tergantung dari kecepatan internet kita juga. Nah, ya kan. Finish verifying numbers. Oke, jadi dia masuknya ke dan yang baca teman-teman dia kita bisa kita save. Misalnya mana yang tadi yang dari sekian banyak list nomor WhatsApp yang kita punya. Seandainya dia adalah WhatsApp account asli, maka dia akan masuk di sini kan, kolom sini. Nah, itu kita bisa save. Bisa save yang non WhatsApp pokoknya tidak ada save. Tuh, baca tiga. Oke, aplikasi ini worth it lah untuk Anda miliki sebagai business owner ataupun email admin atau yang membutuhkan WhatsApp sebagai perantara media mengumumkan sesuatu atau mempromosikan sesuatu. Tapi untuk kalimatnya saran saya jangan spam, jangan spamming. Kalau bisa nomor-nomor WhatsApp ini Anda dapatkan dari leads. Leads itu apa? Ya, leads itu adalah list, daftar list yang kita dapatkan dengan cara legal. Macam-macam caranya. Tapi kalaupun misalnya nomor tidak Anda tidak mengenal pemilik nomor itu, namun Anda satu grup, itu juga bisa dengan kata-kata sopan. Dengan kata-kata sopan, memperkenalkan diri, izin izin memberikan informasi ini. Gitu. Oke. Ini saya tunggu dulu. Oke, tadi ini sudah. Ya, masih banyak fitur-fitur lainnya. Ini isinya ini, makanya saya pengen lihatin aja ke teman ini kalau ini untuk tem merubah merubah tampilan saja, kalau ini untuk kita pribadi biar lebih cakep aja. Kemudian ada lagi namanya grabber, grabber group. Nah, ini adalah menggrab nomor-nomor di grup yang kita sudah masuk, jadi bisa di grab teman-teman, bisa di save listnya. Nah, gitu. Oke, kita hapus sudah, grab sudah, setting sudah. Ini fitur-fitur tambahan saja, intinya itu jadi adalah fitur utama itu. Kemudian jangan takut, tutorialnya pun juga ada, tutorial untuk WhatsApp ngirimin ini
ada tutorial setting bahasa, cara download, install aplikasi dan login, ekspor nomor, cara filter nomor WhatsApp, cara kirim pesan dengan variabel, cara kirim pesan dengan lampiran file atau gambar juga bisa. Picture maksudnya ya. Cara input nomor WhatsApp, oke, cara grup posting tadi. Ini juga bisa memposting ke suatu grup. Cara kirim ke banyak grup loh ini, bukan hanya satu grup saja, banyak grup, cuman hati-hati penggunaannya. Dan cara kirim pesan dengan fitur fast send. Nah, ini juga menurut saya canggih lah. Jadi fast send sama normal send ini di sini fast mode, no. Kalau fast mode kita klik, maka dia kita nggak bisa ngirimin gambar, tapi itu cepat kirimnya, langsung langsung dikirim. Kalau misalnya ini kita centang, maka nanti modenya itu ada kayak robot yang menjalankan WhatsApp kita, itu ngetik, kayak ngetik sendiri gitu, ser gitu tampilannya. Bayangkan teman-teman ya. Tapi kalau fast mode kita kita klik, maka kita nggak bisa melampirkan gambar atau file, dan tidak ada mode mengetik sendiri itu, tidak ada. Dan cara kirim pesan dengan emoji, yang maksudnya dengan smiley, itu bisa juga. Pada di sini tidak ada, tapi bisa kita akali dengan emoji.com. Ada caranya, dibahas juga di sini. Kemudian menu setting, perbedaan delete dan clear, tambah akun WhatsApp, ganti warna theme, cara tambah bahasa, ya gitu. Dan tentu saja bonus-bonus dari pembelian Garmin ini juga lumayan bagus, bisa dilihat saja di website yang Anda lihat di bawah di artikel ini ya. Sekian teman-teman. Salam.